Here. Let's try this. Let's try it. It's really yummy ya. Kejunya masih melted. Dan ingat, ini keju semua regional ya. You produce here. The cheese is from the region. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Di kota Le Diabre, sekarang saya dengan Francesca, dia yang akan memandu kita naik ke atas Glacier 3000. Kenapa namanya Glacier 3000? Karena nanti sampai di peak mountain itu, kita akan berada di ketinggian 3000 kaki. Right? 3000 meters. Yes, we're gonna go up to 3000 meters. We are right now at Le Col du Pion, so we are at 1500 meters, yeah. And we're gonna go up to 3000. But you change cable car, yeah? We change cable car, so there's two cable car to go up. We're gonna take a first one, and the first one's gonna take us to 1000 higher than we are right now. Jadi ini namanya Col du Pion. Ini adalah awalnya kita akan menaik cable car yang kita nanti harus ganti lagi. Karena cable car yang ini hanya mengangkat kita menjadi 2500 meter di atas permukaan laut. Nanti kita ganti cable car yang akan sampai finish. Another 500 meter lagi lebih tinggi. Jadi total 3000 meter di atas permukaan laut. So, shall we just go now? Let's go, take your I cannot ticket. Wait. There we go. Ya, kalau tidak berkabut seperti ini, terlihat ya restoran yang di puncak namanya Bota 3000. Cuman sekarang kita tidak bisa lihat karena kabut lah. But kita akan tetap ke sana, so let's go. Musim untuk ski atau snowboard, sayang sekali, I just missed it, you know. Karena dia hanya November sampai Mei. Tapi yang ada all year round, yang setiap tahun itu ada, adalah snow bus. Tentunya tidak pakai roda, tetapi pakai semacam, you know, rantai besar seperti tank, yang itu akan membawa kita around glacier. Cuman kalau summer, tetap ada snow di sini, tetap ada salju, mereka masih bisa melakukan activity adalah namanya cross country skiing. Jadi dia pelan-pelan ski, tapi yang kayak lari maraton yang jauh ya, keliling dan juga kadang-kadang turun, naik ya. Summer juga mereka punya namanya sledging, yaitu adalah seperti luncuran yang bisa buat dua orang dan mereka punya railnya. Dan itu semua adalah activities-activities yang bisa disediakan atau yang tersedia di Glacier 3000 ini. Ooh, nice. I like it. Ah, saya lihat ya. Hold your hand. Itulah salju ya, snow. You like it? Yeah, I love it. Oh, you wanna start? Jail ya ternyata si Francesca. See, this is. See, kita kumpulin semua, ya, taruh di gelas, kasih sirup, es serut. Jadi sekarang kita udah sampai di restoran
Botha 3000, di mana dia adalah di puncak daripada Glacier 3000. Restoran ini specifically dia serve raclette. Raclette itu adalah bisa dilihat cheese atau keju dari region sini juga. Mereka selalu go locals, dipanaskan dan di scrape ya. Di yang lelehan itu langsung dipisahin. Mereka ada mesin khusus di mana di sini panasnya langsung dari atas panasnya. Lihat, bisa dilihat kejunya mulai menggelembung ya, berubah warna dan ini itu atasnya meleleh. Nanti tinggal dia sampingkan, detail ya. Lalu tinggal di scrape. Dan di sini biasa dimakan dengan potato, kentang dan selalu dimakan dengan di sini ada baby onions sama cornicans ya, baby ketimun yang sudah diasamkan atau kita sebut di pickle ya, dicampur dengan campuran cuka atau di brine. Alright, let's see one more time. Alright, kurang lebih a bit more. Yeah. Sedikit lagi ya sampai gelembung dan warnanya berubah. Did you see this corner? Yeah. Yeah. Alright. So you hold, Not too, yeah, great. Like jadi this, tidak yeah. perlu ditekan. Very good. Kita cuma scrape aja. Done. That's easy. Kalau kita mau stop, jangan dimasukkan pas ke bawahnya aja. Ya. Yeah. So this is for the next plate. Kentang, anget ya, kentangnya tetap anget ya. Ini semacam kita sebutnya fingerling potato or something like that. Alright. Now. Shall we? Sure. Let's try this. Let's try it. It's really yummy ya. Kejunya masih melted. Dan ingat, ini keju semua regional ya. You produce here. The cheese is from the region. Jadi raclette ini memang hidangan salah satu tradisional Swiss. Cuman biasanya dia in the people that live in the mountains or closer to the mountains, they usually eat this. Not in the city, yeah? No, in the mountain. So, jadi kurang lebih kita sudah dapat cara bekerjanya raclette ini. Dan nanti malam saya akan mencoba memasak sesuatu dengan regional cheese dengan sistem semacam melelehkan kejunya seperti raclette. Kita ada di Boat La Suisse, yang artinya, itu dalam bahasa Prancis ya, yang artinya Swiss. Nah, di sini saya akan menuju ke Château de Chillon, yaitu sebuah istana di mana didirikan pada tahun 1200 oleh keluarga Savoy. Bisa dilihat surrounding dan ini masih di Danau Geneva. Ya, kita bisa lihat itu adalah Alps. Bagian French dan di sini adalah bagian Switzerland atau Swiss. Perbatasannya itu kota yang itu, jadi kota itu setengah ke Prancis, setengah ke Swiss. So, let's enjoy the ride with the boat 45 menit
melihat semua pemandangan, udara sangat chilling ya, sedikit chilling. Seperti mengapung di Danau Geneva, Kastil Chillon berada di titik yang strategis dan memiliki arsitektur kuno yang sangat unik. Peter II dari Savoy ingin menciptakan tidak hanya benteng, tetapi juga sebuah istana untuk keluarganya. Sebuah perjalanan menarik dari penemuan sejarah dalam salah satu karya terbesar di abad pertengahan yang tersisa saat ini. Hey semua, nah sekarang kita udah sampai di Château de Sion, ya, jadi Castle de Sion, bekas keluarga Savoy. Di sini bisa dilihat pemandangannya di situ sangat indah ya. Gunung es, atasnya es, bawahnya hijau. Nah ini adalah entrance-nya atau pintu masuknya. Saya yakin ini mungkin dulu adalah jembatan yang biasa kita lihat di film-film itu pakai rantai, diangkat atau direbahkan. Dan ini adalah langsung